Nanti kandang penggemukan gue, guys. Camil cek dulu, baru berani bilang berapa total budgetnya. Asik. Hai guys, selamat datang kembali channel saya Optimasi Putri Dodik 0512. Oke, di vlog kali ini sebelum melakukan aktivitas ngopi dulu guys, di pagi hari. Ayo ngopi-ngopi baru beraktivitas. Ngopi dulu guys. Yes, oke guys, setelah ngopi langsung gue pakai seragam kandangnya seperti biasanya guys. Langsung gue pakai, kan emang gitu wajib pakai seragam kerjanya guys. Walaupun kotor kan, yang penting senang. Yang penting senang pokoknya. Asik, terus ikuti anjir. Seperti biasanya guys, bawa ini dan sentratnya dulu guys, kasih anakan babinya. Oh kan emang gitu saja ya guys ya. Jangan lupa ini taruh dan isi air isi airnya guys. Isi air terlebih dahulu guys, isi air babinya hal pertama yang gue lakukan guys di vlognya gue guys. Ayo terus ikuti guys. Yes, oke guys, guysku. Dan langsung setelah semuanya diisi air seperti biasa, langsung dituangkan guys bedaknya. Ini langsung nih sentrat langsung kasih ya. Kan di sini berawal dari sini guys vlognya guys, dari kandang gue guys, dari kandang babinya guys, berawal dari sini di pagi harinya guys. Aduh, ini kondisi sudah tidak baik nih guys kondisinya gue guysku, guysku semuanya. Aduh, yes, oke guys, sekarang gue sudah di kandang tipenya guys. Kandangnya bersih, langsung ambil tempat makannya, langsung kasih makan dia guys, langsung kasih makan. Yes, ini guys, dan tidak lupa gue melakukan double check untuk kandang anjing pitbullnya guys. Double check, nanti dia lepas malah dimarahin tetangga nanti gue guys. Asik, marahin. Yuk sekarang gue mau mandi dulu guys, mau mengantar istri kerja. Ayo terus ikuti anjir. Ya, semua sudah siap guys. Salim dulu guys. So, salim dulu. Salim. Oke, guys. Sekarang waktunya ngantar istri kerja dulu. Ayo terus ikuti. Yes, dan tidak lupa store bentuknya tuh wajah nih guys, ngebucin sambil ngobrol ke utara, ngobrol ke selatan sama istri nih di perjalanan guys. Yes, oh sepilur jalannya nih. Dan tidak lupa gue bilang OTW, kan emang ini ciri khas video vlognya gue guys. Asik, pokoknya asik. Oke, singkat cerita, Yes sudah masuk istrinya gue guys. Itu ini ada perbaikan jalan nih di sini, gak tahu juga nih ada wuli nih di sini guys. Yes, dan tidak lupa lagi gue bilang OTW. Aduh, kebanyakan OTW nih videonya guys.
kebanyakan UTW pokoknya. Yes, dan tidak lupa gue beli dulu nih lauk pauk buat adiknya di rumah guys, karena tidak masak tadi pagi, belum sempat istrinya Yes, dan lagi setor bentuk gue ini guys pas UTW sudah memasuki desa. Yes, oke guys, dan gue sudah di rumah. Di mana nih dek? Nek Mil. Ih, kemana nih adik sama anak gue nih guys? Bukan jalan-jalan. Dek. Sini. Dek. Ada. Gak ada dia guys, kosong. Dan mau tidur siang dulu guys. Sudah sampai siang nih gara-gara macet tadi. Aduh, gue mau tidur dulu ya guys. Anjir. Yes, dan ini guys, gue sudah bangun guys, mau minta kopi dulu guys sama adik gue guys. Mau minta kopi dulu. Gensek kopi dek. Nah, gensek kopi dek, minta tolong dek. Mau ngopi dulu guys, baru ke kandang babinya guys. Ayo ikuti anjir. Yes, sudah dibikinkan kopi guys. Ayo ngopi dulu, baru beraktivitas lagi guys. Ngopi dulu, baru lagi beraktivitas guys. Yes, okay guys. Setelah ngopi langsung lagi kembali ke aktivitas yang tadi di awal videonya guys. Emang kan gini saja kegiatan gue sehari-harinya guys, emang begini saja guys. Ya mau gimana lagi, namanya juga punya usaha ya guys ya. Asik, punya usaha. Dan lagi kembali ke aktivitas yang tadi pagi guys, ngasih babi makan guys. Ayo ikuti anjir. Yes, langsung guys nih kasih makan guys. Oh, ini semuanya sudah gue kasih makan tadi, dedaknya sudah gue tuangkan guys, semprot tuh, disemprot tadi sudah juga guys, dan semua sudah clear. Sekarang saatnya mengecek kebunku guys. Kebunku ini, dan tidak lupa gue menutup itu biar gak dimasuki tikus guys. Yes, woi, langsung lihat kebunku dulu guys. Lihat kebun singkongnya guys. Lihat kebun singkong. Cing, woi, pak sih. Woi, hampir jatuh gue. Sini sudah guys, sudah mulai subur semuanya guys, dan itu buah durian gue guys, berbuah juga satu, padahal itu durian Bali itu guys, durian Bali. Iya, sambil mengecek lahan buat kandang babi baru guys. Oke, dan di sini dah guys buat kandang penggemukannya. Sini guys, ini guys lahan gua nih guys. Nah, belum dibersihkan tuh yang di sana tuh, belum, kurang lebih ya segini dah paling guys, segini, cuma panjangnya dia 5 meter, sana 2,5. Oke, di sini dah nanti kandang penggemukan gue guys. Sambil cek dulu baru berani bilang berapa total budgetnya. Asik, di sini dah guys. Tuh jauh, masih ditebang pisang gue ini guys, masih ditebang sama tukangnya guys, padahal berbuah nih, berbuah. Hey, ya maunya ya mau gimana lagi ya, meniak guys ya. Bang, di sini dibangunkan beton, di sini di beton buat kandang penggemukan gue guys, namanya pengembangan usaha ya guys ya. Dan oke guys, sekian video atau vlog dari gue.
jangan lupa geprek, like, komen, dan share. Jika suka dengan pro gue guys, gue Putu Dodit mohon pamit. Terima kasih, ancit.